أعوذ بالله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, okay, alhamdulillah. Pak, kita jumpa pada malam ini. Suara saya dengar? Oke, okay, insyaAllah. Oke, okay, jadi super ramai. Oke. Okay. Bolehkah kita mula? InsyaAllah boleh. Oke, okay, jadi kita terus. InsyaAllah hari ini kita akan masuk ke pelajaran seterusnya. Minggu lepas kita dah masuk pelajaran minggu lepas. Minggu lepas itu cuti. Minggu lagi satu kita dah masuk ke pelajaran yang pelajaran yang keenam. Jadi hari ini kita akan sambunglah pelajaran yang seterusnya. Jadi insyaAllah sebelum kita habis nanti saya ingin nak bincang juga tentang kelas. Okay, insyaAllah tak lupalah. Okey, jadi boleh kita mula. So macam sebelum ni kita akan divide group kepada dua. Satu perempuan yang satu lagi lelaki lah. Satu dan group kedua. Okey, boleh. InsyaAllah kita mula. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang seterusnya, pelajaran yang ketujuh. Okey, so buku ada lagi? InsyaAllah eh. Okey. Okey, so kita akan masuk. Nampak kat skrin? Okay, nampak. Okay. So, kita akan mula. Okay, sebelum kita mula, kita masuk dulu yang minggu lepas. Ini sekadar pengukuhan. Okay, minggu lepas yang kita dah belajar tu. Yang ni lah pelajaran yang keenam. So, untuk hari ni kita akan masuk ke sini lah. Okay, pelajaran ni dulu. Untuk ulang kaji. Alright, so lepas tu kita akan masuk terus ke pelajaran yang ke 7. Okey, so kita mula terus kat sini. Okey, nampak eh? Okey, so tak apa. Malam ni kalau tak ramai, kita yang ada lah. Right. So, boleh sedia sama-sama. InsyaAllah. Okey, so ada ni eh. Yang ni bacaan tunggal. Okey. So yang hitamnya kita dah belajar, yang merahnya kita ni lah yang kita akan belajar lah. Okay, so recap balik. Ni ja, jim, ja, yang ni za. Macam mana kita nak baca dia, lidah kita akan duduk di belakang gigi lah, za. And then seterusnya huruf jim balik, ja, za. Dan terakhir adalah huruf zal. Huruf zal macam mana kita nak baca, lidah kita akan keluar lah. Za, za, lidah kita akan keluar. So, beza dengan za, lidah kita akan duduk di belakang. So, bila kita baca, ada bunyi ja, za, ja, za, za. Okay, za, za. Okay, boleh? Alright. So, kita cuba sama-sama. InsyaAllah. Okay, sedia. Siapa yang boleh baca, baca. Ada yang ada masalah di tempat lokasi masing-masing, tak ada masalah lah. Okay, insyaAllah. Okay, so kita terus. Okay, saya baca dulu. Ja, za, ja, za, za. Boleh? Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. Ja, za, 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 za. Okay, yang kedua. Ini sama juga macam atas. So, kita baca. Okay, da, okey, saya baca dulu. Da, za, 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 za. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Da, 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 za. Okey, yang ketiga. Okey, baris yang ketiga. Sa, satu. Lepas tu, sya, sya, sa, sa. Sa ni, lidah kita dekat luar. Sa. Okey, sa. Okey, boleh. Sama-sama.
Satu, dua, mula. Sa. Boleh pastikan sa sa. Okey, jangan sa. Sa lidah kita akan duduk di dua. Okey, yang ketiga, yang keempat. Ini kita dah baca tadi. Ta sa 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 sa. Boleh lidah kita akan duduk di dua. Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Ta sa 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 sa. Okey, ada nak tanya? Tak ada. Tak ada eh. Okey, sekali lagi kita ambil daripada awal. Kita ambil divide lah. Lawak. Okey, so satu line dan satu line. Nombor satu dan nombor dua. Okey, kita baca nombor satu dulu ke melintang ni. Okey, saya baca. Za, 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 da, za, 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 za. Okey, kita cuba sama-sama dengar. Okey. Satu, dua, mula. Ya, za, 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 za. Za, 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 za. Okey, boleh. Yang nombor dua. Sa sha sha sa sa ta sa 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 sa. Okey, cuba sama-sama. Satu, dua, mula. Sa sha sha sa sa ta sa 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 sa. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Okey, seterusnya nampak ke ni? Nampak. Okey, boleh. Tak nampak bagi tahu. Okey, so kita mula dengan yang atas dahulu. Okey. Alright. Sha, shi, shu, sa, si, su, sha, shi, shu, sa. Boleh dengan satu nafas sahaja. Cuba sekali lagi saya baca. Sha, shi, shu. Sa, si, su, sha, si, su, sa. Okey, kita cuba sama-sama. Satu, dua, mula. Sha, si, su, sa, si, su, sha, si, su, sa. Okey, yang kedua. Za, 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 zi, zu, za, zi. Okey, boleh? Sekali lagi saya baca. Za, 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 zi, zu. Za, zi, zu. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Za, 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 zi, zu. Za, zi, zu. Okey, boleh? Ada yang tanya? Okey. Okey, yang seterusnya huruf sa. Okey. Sa, si, su, sha, si, su, sha, sa, si, su. Okey. Cuba sama-sama. Satu, dua, mula. Sa, si, su, sha, si, su, sha, sa, si, su. Okey, boleh? Yang terakhir. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Okey, kita cuba sama-sama. Okey, satu, dua, mula. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Okey, boleh? Ada nak tanya? Okey, ni sekadar ulang kaji lah. Alright, so kita terus masuk ke seterusnya. Okey. Okey, yang ini. So kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Okey, pelajaran yang ketujuh. Okey. Oh, tak ramai. Okey, so pelajaran yang ketujuh. Okey, boleh nampak kat situ. Kita akan belajar huruf yang baru. Yang warna merah ni lah.
Ain, Fa dengan Ha. Okay, tiga huruf inilah yang kita akan belajar. Alright, so ini adalah hitamnya ini kita dah belajar lah. Okay, seterus. Okay, so kita ambil yang pertama. Yang atas tu. Okay, yang pertama ni warna hitam. Bunyinya simple je. A, Wa, Ha. Ingat lagi. A, Wa, Ha. A, Wa, Ha. Okay, kita cuba baca sama-sama. Satu, dua, mula. A, Wa, Ha. Okay, huruf yang pertama yang warna merah ni huruf apa ni? Ain eh. Okay, Ain. Baik, kita baca dia Ain. Jadi kita nak baca huruf Ain ni. Dia kata sempitkan sedikit kita punya halkom eh, kerongkong. Bunyi dia eh. Dia bunyi itulah sebab bunyinya dekat bahagian halkom. Okay, kita cuba baca sama-sama daripada awal. Okay. A, Wa, Ha, A. Boleh? A, Wa, Ha, A. Okay, sama-sama. Kita cuba baca. Satu, dua, mula. A, Wa, Ha, A. Okay, yang kedua huruf apa ni? Fa. Fa. Huruf Fa ni saya rasa tak susah. Kita hanya perlu Fa lah. F kan kalau dalam bahasa Melayu. Fa. Okey, sama-sama kita ambil Fa. Satu, dua, mula. Fa. Fa. Okey. Daripada awal, A, Wa, Ha, A, Fa. Boleh sekali lagi saya baca. A, Wa, Ha, A, Fa. Okay. Sama-sama. Satu, dua, mula. A, Wa, Ha, A, Fa. Okey, huruf terakhir. Huruf apa ni? Ha. Huruf Ha. Macam mana kita nak baca dia? Ha. Ada yang kata bunyi pedas, ada yang kata bunyi angin keluar kan? Okay, daripada halkum kan? Okay, so yang penting boleh bezakan Ha dekat atas dengan Ha dekat bawah. Dapat? Ha. Okay, Ha, Ha. Boleh? Ha. Boleh. Okay, so sama-sama kita baca Ha. Okay, boleh Ha. Satu, dua, mula. Ha. Macam tak jadi je. Okay, sekali lagi Ha. Satu, dua, mula. Ha. 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 Okay, kita baca daripada awal. Okay. A, Wa, Ha, A, Fa, Ha. Okay, boleh sama-sama. Satu, dua, mula. A, Wa, Ha, Ha, A, Fa, Ha. Okay. Sekarang atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. A, A, Wa, Fa, Ha, Ha. Boleh? Okay, sama-sama kita cuba. Satu, atas bawah, eh. Okay, satu, dua, mula. Okay, kita cuba yang hujung ni. Okay, saya baca dulu. Ha, ha, boleh? Ha, ha. Ha yang atas ni yang kita biasa sebut. Ada yang kata ha, ha perut eh. Kan, maksudnya ha, ha simpul ni. Bunyi dia ke bawah, ha. Kalau ha ni bunyinya keluar. Ha. Ha. Okey. Sama-sama kita baca yang atas. Ha. Ha. Okey. Satu, dua, mula. Ha. Ha. Okey. A dengan A ni insyaAllah senang lah. Ha dengan Ha ni kena hati-hati. Okey. Boleh? Ada nak tanya? Ustaz, boleh tak Ustaz ulang balik sebab saya tadi menunggu rupanya dah start kelas. Oh, okay, tak apa. Ini sorry, baru Ustaz. Mula. Tak apa, tak apa. Kita baru mula. Masih lagi di awal. Okay, tak apa Puan Fiza. Kita cuba ni lah. Okay, boleh? So, kita baru masuk ni lah. Ni apa ni? Pelajaran yang ketujuh. Okay. Pelajaran yang ketujuh, kita baru masuk huruf ni lah pengenalan. Sebelum ni tadi kita ulang kaji je. Okay, ulang kaji yang lepas tak apa.
Okay, so ini yang kita dah belajar. Okay, so tak apa. Kita terus ke sebelah dulu. Okay, nampak? Nampak. Boleh. So, hari ni senang je misi kita. Kita nak boleh bezakan huruf Ain dengan huruf Alif, Hamzah, Ha dengan Ha. Itu je misi hari ni. So, kalau selesai tu, okeylah. Right. Sebab bunyi Ha ini sangat pentinglah. Contoh dalam surah Al-Fatihah, ayat yang pertama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Rahmanirrahim. Awal-awal tu pun dah mula dengan huruf Ha. Okay. So, kena hati-hatilah. Alright. At least kalau kita sebut 10 kali, bunyi tu 4 kali tu jadi. Bunyi Ha. Untuk hari pertama lah. Nanti dah habis kena pastikan 10 daripada 10 lah. Okay. Okay, so hari ni kita just sebab bunyi masing-masing eh. Okay, so tak apa. Okay, kita mula dengan yang awal tu dulu. Okay, yang ini. Kita ambil 4 dululah. Okay. Alright, so saya baca dulu yang pertama. A-A-A-Ha. Boleh? A-A-A-Ha. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Okay, kita bagi yang lelaki dulu. Okay, baris yang pertama lelaki sahaja. 1, 2, mula. A-A-A-Ha. Dia bunyi bunyi angin tu. Ha, dia bukan ha, dia ha. Ha, dia bunyi tebal. Bukan tebal, dia bunyi ha. Ha, yang ha, ha. Dia jangan bunyi ha, jangan bunyi angin tu eh. Okay, yang perempuan sedia? 1, yang baris tadi juga eh. Okay, 1, 2, mula. Okay, sekali lagi. 1, 2, mula. Okay, baris yang kedua saya baca dulu. Fa-ha-a-ha. Boleh? Fa-ha-a-ha. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Fa ha 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 ha. Boleh ha. Ha, ha. Okay. Okay, so kita bagi yang perempuan dulu. Boleh saya baca sekali lagi. Fa ha ha ha. Okay, sama-sama. 1, yang perempuan ya. 1, 2, mula. Fa. Yang lelaki, 1, 2, mula. Fa. Okay, baris yang kedua, baris yang ketiga kita baca terus sama-sama. 1, baca sama-sama terus. 1, 2, mula. Fa. Dia bunyi dia straight je. A. Okay. Boleh sama-sama daripada awal. Okay. Sekali lagi. Ha, ha, a. Okay. 1, 2, mula. Ha, 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 ha. Okay. Baris yang keempat sama-sama. 1, 2, mula. Okay, baris yang terakhir. 1, 2, mula. Okay, sekarang kita divide dua yang baris ke bawah ni. Okay, yang pertama lelaki, yang kedua perempuan, yang ketiga lelaki semula, baru perempuan balik lah. Okay, yang ke bawah. Okey, boleh? Terus baca je. Okey, sedia yang lelaki. 1, 2, mula. Afa, afa. Okey, yang perempuan, yang sebelah dia. 1, 2, mula. Afa. Okey, yang ketiga lelaki. 1, 2, mula. Afa. Okay, yang terakhir perempuan. 1, 2, mula.
Ahawa. Okey, boleh. Ada nak tanya? Belum lagi, eh? Boleh, tak ada? Okey. InsyaAllah, eh? Okey, so kita terus kepada yang seterusnya. Bacaan pendek, mat dan tanwin. Okey, kita mula dulu dengan yang pertama tadi. Huruf apa ni? Yang pertama, ain. Ain. Okey, kita baca yang pendek. A-I-O. Boleh? A-I-O. Bunyi dia. A-I-O. Okey, sama-sama. Satu. Sekejap. Kamera. Kan saya tak boleh on sebab saya pakai Android. So, dia memang tak keluar gambar saya. okay, tak apa. Saya akan ni balik. Saya akan apa ni? Saya akan buka ni lah. Saya tutup ni, saya akan buka kamera. Okay, tak apa. Okay, so kita ini dulu. Huruf I ni dia tak ada ni sangat. Bunyi dia dekat bahagian halkum. Okay, dekat bahagian halkum. Sempitkan je. So, bunyinya A, I, O. Okay, sama-sama. Boleh. Kita cuba baca dulu. Okay. Satu, dua, mula. Okay. So, yang kedua, bacaan mat. Boleh? Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. Okay. Boleh? Ada nak tanya? Belum ya? Yeah? Okay. Seterusnya, kita ambil daripada awal. A-I-O. A-I-O. Okay. Kita ambil daripada awal ni. Okay. Satu, dua, mula. A-I-O. A-I-O. Okay. Ada nak tanya? Belum ya? Yeah? Okay. Tak apa. Yang ketiga, bacaan tanwin an ain un. Boleh? An ain un. Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. An ain un. Okey, kita ambil daripada awal. A-i-u, a-i-u, an ain un. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Boleh? On eh, belakang eh. Okey. So, ada yang tanya? Tak ada eh. Okey, huruf yang kedua, huruf fa. Huruf fa. Fa boleh ke eh? Fa. Lidah. Lidah pula. Bibir akan kena dekat gigi kan? Fa F eh. Macam kita sebut huruf F lah. Gigi atas akan kena dekat lidah. Lidah pula. Bibir bawah. Fa. Okay. So kita baca dulu. Fa, fi, fu. Okay. Sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Fa, fa, fi, fu. Okay. Bacaan yang kedua. Fa, fi, fu. Boleh? Fa, fi, fu. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Fa, fi, fu. Okey, daripada awal. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Okey. Yang ni ada nak tanya? Belum lagi ya? Okay, yang terakhir. Bacaan tanwin. Okay, fan, fin, fun. Boleh? Fan, fin, fun. Okay, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Fan, fin, fun. Okay, kita ambil daripada awal. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Fan, fin, fun. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula.
Fa-fi-kun. Okey, ada yang tanya? Tak ada? Okey, huruf terakhir huruf? Ha. Ha tadi ya? Ha. Huruf ha. Ha dia angin tu macam keluar. Okey, ha. Ha. Dia bukan ha, dia ha. 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 Le ha. Ha ha. 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 Jangan ha, dia ha. 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 Keluar, keluar. Ha. 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 Boleh ha. 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 Boleh? Ha. Ha. Okay. Banyak praktis ni, Ustaz. Ah, memang kena praktis lah. Saya pun tak expect kelas pertama dapat terus. Maksudnya kalau dapat tu alhamdulillah. Kalau tak dapat tu ha. Jangan putus asa lah. Ha. Okey. Ha. Dia jangan ada bunyi i, dia bunyi a. Ha. 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 Jangan ada bunyi ha, dia ha je. Ha. 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 Macam kita makan cili tu. Macam kita makan cili. Kan berangin. Ha. Pernah makan cili tak? Tak pernah. Kita takkan makan dulu. Takut nak makan pedas. Kan dua orang kan tak boleh tengok makan pedas. Kan? So, kalau kita tak tahu kita makan gula-gula hacks ke kan? So, dia ada bunyi. Ha. Bagi bohong. Okay. Ha. Boleh? Okay. Ha. Okay, boleh? Kita cuba. Ha, ha. Ha. Okay. InsyaAllah. Apa? Okay, so. Okay. Okay, so kita pergi semula. Alright. Huruf ha ni eh. Ha. Okay. Ha, hi, hu. Okay. Ha, hi, hu. Okay. Sama-sama. Satu, dua, mula. Ha, ha, hi, hi, hu. Hu. Okay. Yang kedua bacaan Mat. Ha, hi, hu. Boleh? Ha, hi, hu. Okay. Sama-sama. Satu, dua, mula. Ha-i-hu. Macam makin dah hilang angin dia tu eh. Okay, yang terakhir. Saya ambil yang terakhir terus. Han-hin-hun. Yeah, han-hin-hun. Dah baik. Han-hin-hun. Okey, sama-sama. Sama-sama. Satu, dua, mula. Han-hin-hun. Okey, macam jadi. Okey, kita ambil daripada awal. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Han-hin-hun. Okey, boleh? Sama-sama. Baca je dulu, tak apa. Okey, satu, dua, mula. Okay, ada nak tanya? Tak ada lagi. Okay, so sekarang kita bagi yang lelaki dulu. Okay, yang lelaki sedia. Satu, dua, mula. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Han-hin-hun. Diorang je lah dalam kelas eh. Kita sorang-sorang. Okay. Yang perempuan sedia? Duduk sebelah-sebelah eh. Okay. So, yang perempuan sedia? Satu, dua, mula. Ha-hi-hun.
Okey, boleh ada tanya? Okey, saya rasa macam saya nak buka tapi kalau tak ada, tak ada masalah. Adakah yang nak baca huruf H ni seorang-seorang? Saya buka lah, kalau tak ada, tak ada masalah. Ini sebab dalam kelas masa saya tak boleh buat lah. Okey, tapi sebab online ni saya buka lah kalau ada. Kalau tak ada, tak ada masalah lah. Okey, so Nak try? Boleh? Boleh? Okay, try. Kejap. Boleh, sedia? Okay, satu, dua, mula. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Han, hin, hun. Okay, bunyi tu dah jadi. Cuma kena hati-hati dengan ha lah. Maksudnya ha yang bulat. Okay, so takut berjumpa dua nanti dia jadi apa ni? Terkeliru lah. Tapi bunyi tu kalau markah 100 tu 60 lah. Okay. 60 ke 70 lah. Okay. So okay dah tu. Baik-baik. Okay. Terima kasih Puan Hafizah. Okay. Ada lagi nak try? Cara macam nak itu. Tak ada. Boleh? Okay. Try. Ha-hi-hu. Ha-hi-hu. Han-hin-hun. Okay. Bolehlah 80% tu. Okay. Dia saya takkan bagi 100 sebab tak baca dalam ni. Sakat ha hi hu ni kita semua bolehlah. Kan jumpa ha 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 kan. Dah ke mana kita eh. Okay. Ada lagi kan nak cuba baca ha je. Tak huruf lain saya tak ambil ha je. Kalau ada boleh. Kalau tak ada tak apa. Nak cuba ustaz. Oh okay. Cik Rizwan. Okay. Boleh boleh. Ha hi hu, ha hi hu, han hin hun. Okay, so nanti kena minta cara saja lagi lah jadi sana. Okay, tapi okay dah tu. Okay, saya tak ada masalah huruf ha ni. Alhamdulillah bagus semua. Maksud saya tak ada masalah tu sebab huruf ni kita tak sebut dalam sebutan Melayu eh. Tak ada orang sebut ha ni macam Cik Haris kan, nama dia ha. Tak adalah Cik Rizal panggil dia Haris. Tak dapat lah kan. Okay, ha ni adalah bunyi yang macam Puan Hafizah kan. Sama juga bunyi ha tu. Okay, kita jarang sebut. Tak bukan jarang, tak pernah sebut kot. Orang kata buang tabiat kan. Panggil huruf tu ha kan. Right? Okay, boleh. So, ada lagi nak try? Tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada eh? Okay. So, okay, tak apa. Tak ada masalah. Yang malu kita tak ramai pun. Kita dalam 7 orang, 8 orang je. Okay, so kita terus. Okay, nampak ke ni? Nampak. Okay, alright. So, ni adalah sebenar-benarnya untuk kita try baca. Okay, so saya bagi dalam 2 ke 3 minit cuba baca yang ni lah dekat skrin ni sebelum kita baca ramai-ramai. Okay, try dulu dalam 1 minit 2. An ai wa fan fi sun ja ha ha hi hu ha hi hu han kun ha 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 hi hu a a i u a fa fi Boleh tak kita bunyikan huruf rain tu? Rain? Tu yang ra. 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 Sekejap. Yang ni ke? Ya, betul. Ra. Ra. Dia punya bunyi. Okey. Ra. Tak apa. Dia nanti pelajaran yang ke-9. So yang itu saya akan fokus jugalah. So tak apa. Okey je. Right. Okey, lain ada lagi nak tanya?
Maaf eh, saya pakai Android ni dia memang tak nampak muka bila buka. Laptop saya tak boleh buka. Kalau buka laptop, line saya asyik hilang je. Internet tak berapa kuat. So tak apa. Okay, lain ada nak tanya? Ya, yeah, ada. Eh, boleh ke dah? Okay. Okay. InsyaAllah. Okay, kita ambil yang awal. Okay, saya baca dulu. Kita ambil yang ni lah, bintang dulu. A, I, U, Fa, Fi, Fu, Fa, An, In, Un. Dapat? Okay, kita cuba baca sama-sama dulu. Try eh. Okay, satu, dua, mula. A, okay, kita bagi yang laki saja. Satu, dua, mula. A, I, U, Fa, Fi, Fu, Fa, An, In, Un. Okay, yang perempuan sedia. Satu, dua, mula. Okay, tak apa, baca je sampai habis. Alright. So, yang kedua. Okay, kita cuba baca sama-sama. Saya baca dulu. Wa, fan, fin, fun, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Okay, boleh? Okay. Sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Wa, fan, fin, fun, ha, hi, hu. Okay, saya rasa huruf H ni dah dapat. Dapat tu maksud saya dah tahu bunyi dia macam mana. Cuma biasalah, dia tak keluar. Dia tersekat di sebalik kerongkong kita. Okay, so nanti kita cuba untuk keluarkan lagi lah bunyi H tu. Okay, so kita tengok yang baris ketiga ni. Okay, ni dah ada dah. Okay, saya baca dulu. Han, hin, hun, ha, ha. Ha, hi, hu. Boleh? Sekali lagi saya baca. Han, hin, hun, ha, 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 hi, hu. Dapat? Bila masuk ha, masuk ke ha ni, saya selalu guna kaedah ha ni kita akan keluarkan angin tu. Ha, ha ni kita akan ke bawah. Satu ke atas, keluar. Satu ke dalam, ke perut. Ha. Okay? Ha, ha. Dia punya bunyi tu. Ambil. Ah, macam tu. Boleh. Ha, 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 bunyi pedas ni. Ha, ha. Oh, perut eh. Okey, boleh. Atas, bawah. Maksudnya ha ni keluar, ha ni ke bawah. Lepas tu ha ni keluar balik. Itu antara petua yang lama-lama nanti insya-Allah adalah dia punya kaedah tu eh. Sebab kena hati-hati eh. Macam kita baca surah. Wasyamsi wa bu. Aha, kan? Bunyi dia tu. Kan? Duha. Ha. Kan? Duha. Ha. Bunyi dia. So, kena hati-hatilah. Right? So, ni contohlah. Okay. Okay. So, contohlah. Right? Okay. So, kita terus. Okay. Cuba sama-sama. Satu, dua, mula. Ah, macam dah dapat tu. Okey, kita bagi yang lelaki dulu. Okey, satu, dua, mula. Han, hin, hun, ha, 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 hi, hu. Okey, yang perempuan, kita cuba. Satu, dua, mula. Han, hin, hun, ha, 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 hi, hu. Okay, tak apa. Nanti kena ni lagi lah. Okay, bunyi ha yang merah ni. Ha, 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 hi, hu. Itulah bunyi dia. Okay, so huruf yang terakhir, huruf baris yang keempat ni. Okay, saya baca. A, a, i, u. A, fa, fi, fu. Okay, sekali lagi saya baca. A,
a i u a fa fi fu. Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. A. Okey, ni saya rasa tak susah sangatlah. Okey, ada nak tanya untuk yang ini? Belum, tak ada eh? Okey. So kita terus. Ini yang baris terakhir itulah. Okey. So yang pertama apa ni? A5. Boleh? A5. Kalau ketuk apa ketuk tu? Tiga sahaja eh. Okey, kita baca sama-sama. A5. Satu, dua, mula. A5. Okey, yang kedua fa'ala. Boleh? Fa'ala. Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Fa'ala. Boleh? Okey, kita ambil daripada awal. A5 fa'ala. Boleh? Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. A5 fa'ala. Okey, kita bagi yang perempuan sahaja baca dulu. A5 fa alan ya, dua kotak ni eh. Okey, sedia yang perempuan. Satu, dua, mula. A5 fa alan. Okey. Yang lelaki sedia. Satu, dua, mula. A5 fa alan. Okey, kita patah balik. Fa ala alima. Dapat? Okey, sekali saya baca. Fa ala alima. Okey. So, sama-sama kita cuba. Satu, dua, mula. Fa ala alima. Okey. Ada nak tanya? Tak ada eh. Okey, baris yang ketiga. Hamidun. Okey, sekali lagi saya baca. Hamidun. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Hamidun. Okey, kita ambil daripada awal. Saya baca. A5 fa'ala hamidun. Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. A5 fa'ala hamidun. Okey, kita bagi yang lelaki baca dulu. Satu, dua, mula. A5 fa'ala hamidun. Okey, yang perempuan sedia. Satu, dua, mula. Alif, ba, ala, 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 okey, boleh? Ada nak tanya? Okey, boleh? Okey, yang terakhir. Hakiman. Boleh? Hakiman. Okey. Hakiman. Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Hakiman. Okey, kita ambil daripada awal. A5 fa'ala hamidun hakiman. Okey, boleh? Sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. A5 hamidun hakiman. Okey, boleh? Ada nak tanya? Ah, tak ada eh? Okey, so seterusnya. Okey, so nampak ni sama je macam tadi. Cuma saya susun balik lah. Okey. So, kita cuba mungkin dalam seminit untuk baca dalam ni kotak-kotak yang ada ni. Okey, boleh? Kalau nak tanya, boleh tanya. Fa'ala alima 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 fa'ala hamidun
hakiman hamidun hakiman alima 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 fa'ala ala alima hakim hamidun hakiman hamidun fa'ala alima alima fa'ala hamidun hakiman hamidun hakiman ali alima alima fa'ala fa'ala alima alima ini panjang hakiman hamidun okay, ada nak tanya? Belum lagi. Belum lagi. Okay. So, kita terus. Yang pertama. Okay. Yang ni ya. Hakiman hamidun fa'ala alimah. Okay, boleh? Sama-sama kita baca. Kita bagi gila-gila lah. Yang pertama laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki semula, lepas yang perempuan pula. Okey. Asyik inilah. Okey, byline eh. Okey, baris yang pertama lelaki dahulu. Sedia? Okey, satu, dua, mula. Hakiman hamidun fa'ala alima. Okey, baris yang kedua, yang perempuan. Sedia? Satu, dua, mula. Alima fa'ala hamidun hakiman. Panjang pendek macam jalan. Okey, maksud saya bunyi yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Okey, hati-hati. So, saya tengok, saya baca sekali lagi. Alima, okey, tiga-tiga pendek. So fa'ala, fa yang panjang, dengan la tu pendek. Okay, yang seterusnya hamidun, ha pendek, mi yang panjang. Seterusnya hakiman, ki yang panjang, kaf tu dengan mat. So bila kita baca semula dia akan jadi alima fa'ala hamidun hakiman. Gitu eh. Okay, cuba sama-sama sekali lagi yang perempuan sahaja. Hati-hati eh. Okay, satu, dua, mula. Alima fa'ala hamidun hakiman. Okey. Boleh? Ada nak tanya? Tak ada eh? Okey, yang lelaki sedia baris yang ketiga. Satu, dua, mula. Hamidun hakiman alima fa'ala. Okey, hampir-hampir. Baris yang keempat, yang perempuan sedia. Satu, dua, mula. Alima hakiman hamidun. Okey, boleh? Ada nak tanya? Ya. Belum eh? Okey, kita terus. Okey, saya rasa ni dah. Okey. So yang ini ikutkan ni yang terakhir, tapi saya akan masuk balik pelajaran yang ke-6 tadi. Okey. Alright. So nampak eh yang ini eh. So kita akan baca dia Hamidun ha ha hi hu ha. Dapat ke? Okey, sekali lagi saya baca ya. Hamidun ha ha hi hu ha. Okey. Ha hi hu ha. Bunyi dia ha yang ni lah. Okey. Boleh? Okey, sama-sama kita cuba. Okey. Satu,
dua mula. Hamidun ha. Hamidun ha. Ha. Okay. So, ada nak tanya yang pertama? Belum lagi. Belum. Okay, kita bagi yang lelaki dulu baca. Lepas yang perempuan, baris yang pertama ni. Okay, sedia yang lelaki. Satu, dua, mula. Hamidun ha. Hahihu ha. Oh, laju sangat tu. Rasanya hahihu ha. Macam tu lah. Okay, yang perempuan sedia. Laju tu dah confident lah tu. Okay. So, dan perempuan sedia. Satu, yang baris tadi juga. Eh. Satu, dua, mula. Ha. 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 Dia tak ada bunyi ha. Ha. Jangan tahan eh. Ha. Maksudnya jangan tertahan dekat belakang. So just baca ha. 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 Ha yang kita biasa baca dekat perbualan kita. Ha. 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 Kan? Okay, ha ni lah. Ha bulat ni lah. Ha simple kan. Beza dengan ha ni dia bunyi dia pedas. Okay. So kalau rasa tak yakin, try lah rakam sendiri suara masing-masing. Lepas tu dengar balik. Huruf dua ni je lah. Okay. Yang lain tu tak perlu eh. Okay. Dia tapi dalam Quran tak adalah banyak sangat. Okay, janganlah rasa macam apa istilah inferior. Jangan rasa takut pula nak buka Quran kan. Kan jumpa ha dengan ha ni pula kan. Okay, just baca je. InsyaAllah Allah terima usaha kita tu eh. Okay. Alright, yang kedua. Okay, saya baca dulu. Fa'ala fa'a'i'u'wa. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. Fa'ala fa'a'i'u'wa. Okay. Cukup eh? Tak susah kan? Baris yang ke... Ingat eh, misi kita hari ni eh. Dua tu eh. Huruf Ain dengan huruf A. Hamzah. Saya rasa dah selesai. Ha ni eh. Ha dengan Ha. Okay. Okay. Saya baca dulu. Hakiman hahihu ha fafifu. Okay. Try. Tarik nafas. Satu, satu, dua, mula. Hakiman hahihu ha fafifu. Laju. Ada bunyi fu belakang. Okay. So, baris yang keempat. Okay, saya baca dulu. Alima afafifu fan. Pun okey boleh. Dia pendek-pendek je ni eh. Hujung baru panjang sikit. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Okey, baris yang terakhir. An ain un a i u a han hin hun. Boleh sekali lagi saya baca. An, ain, un, a, i, u, a, han, hin, hun. Okey, sama-sama kita cuba baca. Satu, dua, mula. An, ain, un, a, i, u, a, han, hin, hun. Okey, boleh ada nak tanya? Tak. Dah klik ke bunyi ha tu? Ha. Okey, tak ada ke eh? Alright. Ha. Okey, yang ni tak apa. Ni minggu depan saya akan masuk. Okey, so okey. Boleh sakat ni ada nak tanya untuk yang tadi tu? Buku ada ke masing-masing? Ada. Buat ya. Okay, so saya nak ulang balik yang tadi. Saya guna buku balik. Okay. So, di bawah lampu. Okay. So, kita tengok huruf yang pertama. Pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 tadi.
Saya punya ni terbalik eh. Oh betul. Okey. Ah, saya nak fokus tadi eh. Okey, huruf pertama. Ha? Sajadah. Bukan, pelajaran 6. Okey, yang pertama jap, macam mana kamera saya ni? Okey, huruf pertama ni, huruf apa tu? Sa. Sa tu. Ah, sa. Macam mana kita baca sa? Sa. Sa, eh? Lidah. Sa. Okay, sa. Sa. Beza dengan sin. Sin bunyinya sa. Sin. Sa. 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 Lidah akan duduk dalam belakang gigi. Belakang gigi lah. Sa. Beza sa. Dengan sa. 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 Yang titik tiga tu lidah kita akan. Okay. Okay. Kalau gigi, kalau gigi tak ada macam mana kan? Kau boleh gusi lah. Okay. Soalan tu tricky tu. Saya kena clearkan lah. Right. Okay, yang kedua huruf apa tu sebelah sa tu? Za. Za. Za, betul. Huruf za macam mana? Keluar pada gigi sikit. Tidak. Zai, Zai, Zai. Belakang, belakang gigi. Dia akan duduk belakang gigi. Dia ada bunyi lebah. Zak. Lidah. Lidah ke dalam gigi. Zak. Ada getar. Getar. Ya, betul. Okey, boleh? Tadi sa dekat luar. Zak dekat dalam. Okey, huruf ketiga sebelah dia huruf apa? Zal. 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 Kan? Sebelah dia dal. Lepas tu zal. Zal. Okey. Za. Macam mana huruf za? Za. Lidah. Lidah keluar. Keluar daripada gigi. Za. Nak kata gigit sakit pula kan? Za. Za. Boleh? Za. Lembut. Lembut. Bunyinya lembut. Za. Okey. Yang terakhir huruf? Sha. Chin. Shin. Yang ni senanglah. Shin. Sha lah. Okay, boleh? Ya. So, kita dah belajar 7 huruf. Okay, 7 huruf. Yang minggu lepas sebelum cuti raya tu dah 4. Okay, sa. Okay, lidah dekat luar. Sa, sa, sa. Ada lebih sa dekat dalam. Sa dekat luar. Okay, za dekat dalam. Za, lidah kita. Bunyi dia bunyi lebah. Maksud za. Za, lidah kita akan keluar. So, bila kita baca surah Fatihah, ayat yang belakang, siratal lazina. Zal, eh? Siratal lazina. Jangan baca siratal lazina. So, salah. Kena baca lazina. Lazina. Okay, boleh? Dan yang terakhir, huruf shin tu lah tadi tu. Okay, so hari ni yang kita dah belajar, 3 lagi. Tadilah huruf ain. Dia tak... ada lidah keluar ke apalah. Lah kita punya lidah tu sempit. Dia keluar. Dia sempit sikit. Lepas tu fa. 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 Yang terakhir adalah huruf ha. Okay. Yang pelajaran 3 tadi tu ya. Ha. 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 Dia ha dengan ha. Ha yang simple bulat tu kita tak buka besar lah. Kalau ha dia akan buka, dia akan keluar lah. Ha. Kalau tadi ha ni dekat dalam je. Ha. So kalau nak tahu okey ke tidak, cuba baca depan cermin lah masing-masing, tengok lidah mulut masing-masing. Ha dengan ha. Ha ni lidah ataupun kita punya kita punya yang bergerak tu ke bawah. Kalau ha keluar, kalau ha ke dalam. Boleh? Okey. Ada nak tanya? Tak ada? Terus okey. InsyaAllah. Okey, so sebelum kita habis, saya nak tanya sebab untuk kelas kita, setakat ni saya dah lapangkan untuk hari Rabu lah. So saya cadang untuk bulan depan, bulan Ogos, saya rasa masih lagi online. Sebab kes tak ada tanda-tanda akan surut. 10K tu dah menjadi macam standard. Kita tak lama lagi mungkin cecah 2 juta lah kita ni. So saya rasa harap semua hati-hati lah. Okay, bukan doa tapi saya rasa ada harapan ke situ lah. Sebab yang dah vaksin pun mungkin boleh kena balik lah. Cuma beza dia,
yang vaksin ni dia tak, dia punya risiko untuk kematian tu kurang. Itulah beza dia. Okay. So, setakat ni saya bercadang untuk bulan 8, saya ingat dah buat 6 kali kelas. Tapi seminggu tu 2 kali. Maksudnya sama ada Isnin Selasa ataupun Selasa Rabu. Tapi saya prefer Selasa Rabu sebenarnya. Sebab Isnin tu hari pertama selepas kerja hari Ahad tu lah. Tapi itu cadangan lah. Selasa tu jadi. Cuma sama ada Isnin Selasa ataupun Selasa Rabu. Dia punya hari lah. Sebab saya rasa kalau boleh nak, bukan nak cepat habis, tapi sebab sejam je kelas kita, kita pun tak boleh lama depan skrin. Okay. So saya cadang untuk buat 2 kali seminggu lah. Okay, supaya kita boleh cepat sikit kelas, and then lebih kerap kita jumpa lah. Kalau seminggu sekali dia jadi macam takut lambat. Itu je lah. Okay, so itu dia punya ni lah, daripada saya lah. Cuma saya nak tahu pandangan, nak Isnin Selasa ke ataupun Selasa Rabu? Ada cadangan? Selasa Rabu. Selasa Rabu. Lain? Selasa Rabu. Selasa Rabu. Selasa Rabu juga. Ah, Selasa Rabu. Hmm. Puan Hafizah okey? Puan Reza okey? Cik Azuhar okey? Puan Mira okey? So saya proceed setakat ni Selasa Rabu, tapi nanti saya akan tanya dalam grup. Tapi kita bukan mula Rabu esok tau. Kita mula bulan depan. Esok tak boleh, bukan tak boleh. Saya takut ada yang tak bersedia. So kita mula minggu depan lah. Okay. Sebab ikutkan esok sebenarnya saya ada kelas tajwid, tapi kelas tu 3 orang je yang join. So saya ni lah, saya tukar lah. So kelas kita lebih ramai. Saya rasa saya nak proceed untuk kelas ni lah, untuk lebih cepat 2 kali seminggu. So at least boleh cover ni lah, kelas tu dengan lebih kerap lah. And then kalau bulan 9 baru mula, at least kita ada 2 seminggu yang terakhir tu untuk spare lah. Kalau nak buat ulang kaji ke apa ke, kita boleh buat lah masa tu. Kalau kita buat seminggu sekali, mungkin bulan 10 baru habis lah. Itu kita punya perkiraan lah, wallahualam lah sama ni punya ni. Jelah kita merancang, Allah juga merancang kan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik perancang. Tapi yang penting kita kena rancang lah. Okay. So setakat ni cadangan macam tu, 2 kali seminggu. Kalau okay, yuran sama je tak ada masalah. Cuma saya nak buat tu supaya lebih kerap kita jumpa lah. Okay. Boleh? So ada nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Okay ke online ni? Saya pun tengah cuba. Saya rasa nanti next class saya kena guna 2 kamera lah kot. Let satu macam cik ni lah, Cik Aris dengan Cik Rizwan lah. Satu suara, satu mikrofon. Satu apa? Kamera. Kena buat macam tu lah kot ya. Okay. Kena biasakan Ustaz online. Itulah nak tak nak kita memang kena biasa online. Bukan bukan kelas je, meeting pun dah online kan. Meeting Ustaz Aizah online je. Walaupun dekat kan, boleh jumpa center, tapi kena online jugalah. Ada saya buat kelas tu, dia line dia tak berapa cantik. Last kali kita orang WhatsApp call je. Tapi berdua lah. WhatsApp call tu selemah-lemah line lah. Okay. WhatsApp call. Sebab Zoom line dia macam agak ni lah juga. Okay. Google Meet pun sama. So WhatsApp call lah. WhatsApp call lah saya rasa selemah-lemah line yang saya guna. Okay. Kalau call, oh Masya Allah dia punya bill lah. Kan bil je, telefon tu panas kan. Dia punya tu agak ni lah. Okay. So boleh, adakah nak tanya apa-apa? Okay, raya cuti raya itu semua Okay, raya. Berdua je? Bagi kurang. Okay, untuk yuran sama je. Maksud saya sama tu macam saya sebut sebelum ni. Kalau dah bayar habis, tak ada yuran lah. Kalau dah bayar 100, tambah lagi 200. Tapi maksud saya yuran kita 300 fix untuk 3 bulan lah, untuk satu kali sesi. Kalau yang family 180 lah, maksudnya 2 orang bayar 180 lah, bukan 200 kalau 2 orang. Kalau seorang 100 macam biasa lah. So maksudnya sekarang kita dah bulan 7 and then bulan 8, yuran ni sama je lah. Maksudnya bulan itu 100, kalau bayar 100 bayar lagi 200 lah. 200 tu bukan bayar langsung 200, maksudnya 100-100. Okay, so untuk tamhid lah, kalau dah habis bayar, tak ada apa-apa nak fikir lah. Kalau tak pasti, WhatsApp saya balik. Saya pun tak pasti. saya pun nak kena tengok jugalah untuk itulah, untuk yuran. Sebab setakat ni saya rasa saya pun tak adalah nak tanya, sebab saya faham ada yang join, ada yang tak join dan sebagainya lah.
So saya bersangka baiklah untuk pelajar. Yang penting masuk je dulu kelas, kalau ada masalah beritahu. Okey, boleh? So ada lagi lain nak tanya? Yuran boleh clear? Kalau tak clear boleh WhatsApp sajalah. Yuran dia sama macam kelas. Maksudnya yuran hari tu kalau 300 untuk 3 bulan, tu je lah. Dia tak ada tambahan. Ini just kita tukar mode je. Kalau sebelum ni dekat center, sekarang kita buat dekat online. Sebab apa kita buat online? Sebab kita boleh jumpa kat kelas. Kalau tegur kelas, bulan 10, bulan 11 pun tak tahu lagi. Okay. Tahun depan tu. Saya nak tahun depan tu. Itulah. Saya pun ada rasa... Saya rasa bulan 8 ni dah, kalau ramai vaksin bulan 9 tu dah boleh. Ni dah tu. So slow lah. Okay. Sebab saya rasa... kami punya kaedah sama sekolah lah. Kalau sekolah buka, insyaAllah kami akan buka lah. Kalau sekolah tutup, kami tutup lagi lah. Macam tu je lah. Selalunya macam tu. So, tengok sekolah buka bila. Sekolah buka, insyaAllah center pun boleh buka. Macam tu je lah. Dia punya ni. Dia punya cara dia lah, nak tahu kan. Okay, boleh? Ada lagi lain nak tanya? Boleh ke online? Sebab online saya tak nak buat lama-lama. Dia punya screen exposure tu agak ni lah. Apa yang kata? Yelah, mungkin ada yang kelas baru malam je kan. Mungkin ada yang seharian kan, cikgu-cikgu kan. Dia yang mungkin meeting dia kan. So, screen dia tu agak ni lah. Okay. Dan cuba beza dia, ramai-ramai ni kita tak buat ketuk-ketuk lah. Itu je lah. Okay. Online kan. Kalau ketuk-ketuk, lain eh bunyi dia. Okay. Ada yang dah sampai, ada yang tak sampai. So, insyaAllah nanti next class saya buat dua kamera lah. Kena buat macam Cik Aris dengan Cik Rizwan lah. Okay. Satu untuk kamera, satu untuk mikrofon lah. Untuk saya punya slide pertama ni. Okay, boleh? So, ada nak tanya? Lain? Ada. Kalau ada apa-apa cakap je, macam Puan Liza tadi eh. WhatsApp, bukan WhatsApp. Type kat chat bawah tu lah. Okay, so tak ada. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Wal'akibatulilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratil mustaqim barakatil Qur'anil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna. Warzuqna tilawatahu anna alayli wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Tunjukkan dan bimbingkanlah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan bekal Al-Quran. Ya Allah, kasihanlah kami dengan bekal Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami telah lupa dari Al-Quran. Ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu hujah untuk kami wahai tuhan alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Nanti saya akan WhatsApp balik dalam grup untuk kelas inilah dua kali seminggu. Okey, so kalau ada apa-apa nak tanya WhatsApp sahaja ataupun bolehlah tanya. Okey, itu sahaja. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sama.